6 pasangan pengantin yang mengikuti nikah masal yang diselenggarakan di kawasan Pantai Krakal, Gunung Kidul, Yogyakarta. 6 calon pasutri ini memiliki cara unik dalam menikah, yakni melaksanakan ijab kabul di pinggir Pantai Krakal. Yang tidak kalah menarik, mas kawin yang digunakan adalah 1 ekor lobster beserta cincin kawin. Salah satu pengantin dari Sleman, Yogyakarta mengaku senang mengikuti nikah masal yang unik dan berbeda dari biasanya. Selamat bahagia ini saudara yang baru masal Sutriana. Satu banyak bisa lancar mas. Menurut panitia, 6 dari 20 peserta nikah masal ini dinikahkan dalam konsep wedding destination untuk daerah istimewa Yogyakarta. Kegiatan nikah masal ini akan terus dilakukan di objek-objek wisata dengan harapan mampu membantu mempromosikan pariwisata khususnya yang ada di Gunung Kidul. Dan memang kita cari pesertanya tidak hanya berasal dari daerah seperti Yogyakarta atau Jawa, tapi juga luar Jawa. Karena konsep kami adalah wedding destination, jadi wedding destination adalah mencoba menarik baik dari luar Jawa maupun internasional untuk melakukan wedding di daerah seperti Yogyakarta, khususnya di Gunung Kidul ini. Yang untuk mengikuti nikah masal ini, peserta pun tidak dipungut biaya sama sekali, alias gratis.